Pemanasan shoulder seperti video ini tidaklah efektif dan optimal untuk Anda. What is going on semua and welcome back to the Indovisio. Di video ini, gue mau ngebahas tentang sumbu pemanasan yang sering banget orang lakuin ya, yaitu pemanasan shoulder, tapi sayangnya eksekusi mereka itu salah dan kurang tepat ya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, kalian mengambil satu langkah ke depan terhadap kesehatan dan fitness journey kalian. So, please subscribe and I really appreciate it. Jadi, biasanya itu gue sering banget ngeliat orang ngelakuin pemanasan kayak gini. Jadi, sebelum upper body workout, mau itu chest, back, arm, shoulder, mereka masuk ke gym, kemudian ambil dumbbell dan lakukan gerakan seperti ini ya. So, mereka biasanya pakai dumbbell terus menggerakkan dumbbellnya keluar ke dalam seperti di video ini ya. Gerakan seperti itu dinamakan gerakan external rotasi atau external rotation. Dan gerakan ini berfungsi untuk melatih otot rotator cuff Anda. Buat yang belum tahu, otot rotator cuff itu merupakan otot utama yang berfungsi untuk menstabilkan shoulder kalian. Ketika otot ini nggak aktif, kurang aktif dan nggak kuat, maka biasanya ini bisa meningkatkan resiko shoulder pain Anda ya. Jadi makanya mereka nge-gym terus ngelakuin gerakan seperti ini untuk mengaktifkan otot rotator cuff sehingga merendahkan resiko cedera shoulder. Tentu, maksudnya baik. Tapi, cara melakukan gerakan mereka itu salah. Kenapa salah? Mari gue kasih unjuk ya. Otot rotator cuff itu berfungsi untuk melakukan gerakan external rotasi, yaitu menggerakkan tangan keluar seperti di video ini ya. Oke, sekarang bayangin. Kalau Anda megang dumbbell dan melakukan gerakan tersebut, apakah beban yang diterima otot rotator cuff bertambah? Jawabannya adalah tidak. Karena dumbbell itu bebannya ke bawah. Yang harus nahan dumbbell bukan otot rotator cuff. Yang harus nahan adalah otot bicep Anda. Ketika Anda melakukan gerakan external rotasi, semakin berat dumbbellnya, itu nggak ngaruh apa-apa sama otot rotator cuff Anda. Semakin berat dumbbell, itu ngaruhnya ke otot bicep, bukan otot rotator cuff. Jadi, mau ngelakuin gerakan external rotasi, nggak pakai dumbbell atau pakai dumbbell 10 kilo, itu efek ke otot rotator cuff-nya sama. Itu nggak melatih otot rotator cuff. Dengan semakin beratnya dumbbell, yang Anda latih adalah otot bicep. Ketika Anda ingin melatih dan mengaktivasi otot rotator cuff, yang harus Anda lakukan adalah menggunakan elastic band. Atau di gym itu bisa menggunakan kabel ya. Dengan menggunakan elastic band atau kabel yang mendorong tangan kalian ke dalam atau internal rotasi, ini memberikan beban dan stimulus yang lebih terhadap otot rotator cuff. Kalau tadi, kalau pakai dumbbell, yang diberikan stimulus itu adalah otot bicep, bukan cuff. Ketika kalian ganti arah pull-nya dengan menggunakan kabel atau elastic band, maka otot rotator cuff ini lebih terlatih ya. Saya sangat menyarankan bagi Anda semua yang nonton untuk menambahkan dan melakukan gerakan external rotasi pada latihan Anda. Dan ingat, fokusnya adalah kontrol. Jadi nggak penting ya, seberat apapun bebannya. Yang penting adalah kalian pakai elastic band atau kabel dan fokus ke kontrol dari gerakannya. Jadi harus melatih gerakannya pelan-pelan dan terkontrol. Dengan melatih gerakan external rotasi, ini bisa merendahkan resiko terkena cedera shoulder dan bisa meningkatkan stabilitas shoulder Anda sehingga performa Anda bisa optimal ya. So, semoga kalian nggak melakukan kesalahan ini ketika Anda ingin melatih dan menguatkan otot rotator cuff Anda ya. Thank you guys for watching. Semoga video singkat ini bermanfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace.